Kasus perumahan DP 0% membuat Direktur Umum Perumda Pembangunan Pasar Jaya Yori C. Pinotoan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sejumlah pihak terkait yaitu AR, TA, PTAP selaku penjual tanah. Kasus yang terjadi adalah penyelewengan dana anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 mengenai pembelian lahan di kawasan Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas kurang lebih 41.921 meter persegi di tahun 2019 lalu. Saat ini, KPK pun tengah melakukan serangkaian penyidik terkait pengadaan tanah di wilayah Cipayung tersebut dan telah didapatkan dua alat bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut. Untuk status tersangka dan juga pihak yang dijadikan tersangka serta pasal yang dilanggar KPK akan segera menyampaikan setelah proses penyidikan serta penangkapan dilakukan. Kerugian negara dari kasus pembelian tanah ini pun diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. Kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini.